kau mau mancing, jangan lupa kau beli pancing. Jika kau sudah punya pancing, jangan lupa kau cari umpan. Jika kau sudah punya umpan, kau carilah lubuk ikan. Hai para pemancing, jangan pernah janda yang kau pancing. Paham kau, Grandong? Paham. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ya, hari ini kami mancing lagi ya sama bapak. Nih. Bapak senior komandan kita. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita cuma berdua ya. Kita pun berangkat tadi dari rumah 2 jam 12 lewat. Memang sengaja cuma untuk casting. Karena kita berdua jadi enggak terlalu ribet berangkat harus dari pagi ya. Nah, ini sekarang sudah jam 1 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Karena masih panas nih cuacanya di sana. Ini panas bedengkang bahasa kami nih. Panas bedengkang. Oke teman-teman, kita rehat dulu ya, nanti sekitar jam setengah 2 atau jam 2 lah, 1 jam kita istirahat dulu. Karena dari rumah tadi kurang lebih 40 menit menuju spot andalan nih, Warif 1000, spot 1 juta umat. Ini pun sudah ada lagi orang yang pakai jaring kayaknya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video mancing selanjutnya. Mudah-mudahan hasil kita hari ini maksimal. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel kami. Mantap. Waduh, nih teman, panas-panasan nih. Udah jam 1:30. Lemparan pertama. Ikannya ini panas-panas gini, mau makan nyambar atau enggak nih, bos ya. Oke teman-teman, step yang pertama di siang bolong. Ada lagi-lagi nggak kerekam ya? Gimana sesi? Mereka sayang seperti ini terus kejadiannya. Oke mantap lah, poin satu lihat sama bapak hari ini, bapak senior, mantap. Ini yang hibur teman-teman, rela panas-panasan, gila panasnya. Adalah jam 2 udah setengah 3 ini. Ikan biawan, kalau Indonesia nggak tahu nih, ikan sepat. Berhadapan sama matahari teman-teman. Jam 3 panas, pas pinggiran parit lagi, agak susah lempar karena kameranya di dada. Oke, kita tes lagi. Ya teman-teman, nih dapat kocolan gendut lagi nih. Kocolan tapi gendut banget ini. Aduh, di saat nggak direkam, waktu lempar dan nyambarnya malah mau dia strike. Nah, dari tadi saya ngintai nih, waktu saya jalan-jalan ada yang lari gitu kan di dalam air. Akhirnya spot yang apa namanya nih, sisa ngomong ya, habis dijaring orang, cuman ini yang agak selamat spotnya nih. Karena secara mata, kasat mata ini emang kayak nggak ada ikannya. Oke teman-teman, mantap lah ini. Kurang lebih ada hampir 1 kilo ini. Oke, jos gandos. Uhuy. Oke teman-teman, kita pindah lagi. Share spot. Ini ada motor lagi nih, bekas orang. Motor bekas orang. Orang yang pakai jaring juga ya. Ini sair truk motornya RX King.
dia hanya motor. Habis dijaring semua nih teman-teman. Ini waktu itu bisa juga dalam sini. Cobalah. Tahu masih ada. Mungkin sih masih ada, cuma kalau susah dibuat menurut saya. Oh, makan. Alah, miss. Alah, kacau enggaknya. Masih ada kacau di situ. Teman-teman, karena akan saya pindahkan dulu di ramken karena udah nggak terlalu panas cuacanya, biar tetap hidup ini yang kotoran gede tadi. Sedangkan masukin dalam ken dan jerigen. Habis nanti siknya mau ngelepar. Ini satu lagi kan, kita tambahkan air sedikit biar uhui mantap, nanti enggak mati. Jaring. Ini susunya bekasnya. Ih, sambar. Strek. Alah, moncer. Alah, moncer. Kayaknya tadi itu kan kihung. Beberapa waktu yang lalu juga dapat kihung sini. Moncer depan mata. Just look. Motor bapaknya masih parkir karena belum terlalu gelap sih, masih cuma aja enam. Ini
keropok. Anjir. Ya teman-teman, bapaknya saking semangatnya udah jam 6 lewat 10 menit. Ada namu? Dapat satu bapak. Nah, pas lagi. Ada ketemu teman? Masih? Oke teman-teman, kita mau balik dulu ya. Oke, kita akan kemas-kemas pancing. Kita balik pulang. Tuh, ada orang juga yang pakai jaring. Enggak lewat tuh. Hampir enggak nyampe. Oke. Teman-teman, kami sudah sampai di rumah ya. Udah jam 7 lewat 20. Tadi udah jam 6 lewat tadi. Oke, sekarang sudah kemas-kemas barang dulu. Jam 1. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa dukung terus channel kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tadi saya dapat 2 ekor, bapak dapat 1. Oke. Mantap. Oke, sampai ketemu.